Motornya mogok. Mogok kak motornya. Bisa nyala. Kayaknya digigit tikus. Tadi malam ada tikus kudak beruduk. Bongkar dulu. Kabelnya udah putus. Ada apa ya? Ada apa? Kabelnya putus kena tikus kak. Kena tikus tuh. Ini udah dibongkar. Yang digigit itu kabel switch standar pinggir. Switch standar samping dimakan ini. Sampai habis. Kita harus sambung lagi. Supaya bisa jalan lagi. Kabelnya warnanya sama. Kalau misalnya nggak mau pakai switch juga bisa, belum bisa apa? Bisa beli lu. Udah beres disambung. Sambung lagi pakai kabel. Sebenarnya sih kalau nggak disambung juga bisa. Tinggal yang kena gigitan tikus disambungin lagi. Nyambunginnya nanti ke sini nih, yang hijau. Nah, ini nih. Ini yang hijau. Ini ke sini. Ini fungsinya switch ini sih cuma nyambungin kabel. Jadi kalaupun misalkan pas kena gigitan putus terus belum ada kabel, sambungin aja langsung dari sini. Ada kabel sisa misalnya, sambungin aja. Karena ini warna kabelnya sama, putih sama hijau, sambungin aja, mesin pasti nyala. Cuma fungsi switchnya nggak ada, switch standar sampingnya, jadi pas distandarin nggak mati mesinnya. Gitu aja. Ini juga darurat nih, sambung pakai kabel bekas audio, sama solasinya juga pakai lakban. Sementara aja sih, masih pagi ini, belum pada buka tokonya, lagi nggak ada solatipnya. Lanjut kita pasang, mudah-mudahan nyala lagi. Kayaknya, ayo kayaknya. Kenapa? Nyalain kak. Wah mantap, nyala.